ribuan bakat terbaik telah melalui audisi online. Mulai dari yang keren, lucu, haru, dan luar biasa. Bagaimana aksi mereka selengkapnya? Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 audisi juri mulai 23 Oktober, hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Trans TV. Oke, ini manis, ada yang nonton di rumah, ada juga yang nonton virtual bareng sama kita nih. Kita siapa ya? Mana nih? Wow, rame banget. Wow. Jadi mereka tuh hari ini kita kasih ini lagi Oma, challenge. Gimana caranya mereka tuh harus dandanan super ekstra. Karena untuk 3 orang yang dandanannya paling kece hari ini bakal dapat hadiah. Yes. Oke, coba aku mau sapa dulu. Ini ada yang dari Majalengka, mana Majalengka? Majalengka. Majalengka mana? Majalengka. Gak kebaca. Namanya siapa? Gak kebaca, Neng. Duduk. Gak kebaca. Namanya gak kebaca, duduk. Duduk. Kecil. Majalengka coba. Suaranya dibuka, Majalengka. Majalengka nih goyang asik sih. Halo. Halo, Kak. Halo. Lu kan itu kan jalanan gede di situ. Dudung. Halo, Kak. Dudung. Halo, Kak. Dung-dung namanya apa, Dudung? Dung-dung, pakai G. Oh, Duk-duk namanya Duk-duk. Ini temannya Duk-duk ada nih. Ya. Dung, Anabel gimana kabar, Dung? Oh, sehat. Sehat. Oh, dia Pak kenal. Kamu bisa gak nyanyiin lagu yang biasa kita suka nyanyiin di Brownies? Coba, lagu apa yang kamu bisa nyanyi? Lagu apa ya? Temennya lagi mau tolin banyak temennya. Iya. Nanti kan dia nulis di statusnya, behind the scene ya, ngerti ya? Behind the scene. Shooting Brownies. Yoi. Ayo. Lo gak salah, tau gak? Lo gak salah. Lagu Welly. Welly. 5, 4, 3, 2, 1. Gugur! Oke. Okay. Kayaknya palanya keberatan. Coba kita cari yang lain ya. Coba okay. Nih, ntar dulu ya, bentar ya, Dung. Ya. Sabar ya, Dung. Oke, okay, Dung. Yang penting udah ngetop, Dung. Udah masuk tadi, Dung. Oke. Okay. Nah, tuh banyak ya. Nanti kita coba sapa mereka satu persatu ya. Yes. Sabar. Ah, besok ibu suruh ngikut ah. Boleh gak sih? Ada lagi. Ngapain? Ikut ngapain, ayam. Ikut kita gitu. Iya. Oke, okay, untuk judul hari ini. Untuk judul hari ini, rambut lu baru lagi ya? Enggak, udah begini luntur. Judul hari ini judulnya adalah Besok Brownies Forever. Besok kita ulang tahun. Kita harus siap-siap, gengs. Ya. Kita harus siap-siap besok. Kenapa? Karena kita bakal banyak foto. Ya. Kita bakal banyak foto. Gak kita bisa. Harus kooperatif. Ya. 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 Pokoknya kita senyum. Aduh. Pokoknya gak boleh marah ya, Yu. Ya. Kalau lagi kesel banget, muncak banget. Yaudah. Lu gimana, Yu? Usir dia. Gak boleh marah. Oke, nah kali ini kita gak akan marah karena kita ngeliatin bagaimana kakak dan adik yang tampan. Wah ini keren nih. Masa gue sama Jordi bintang tamunya? Lu atuh, gue atuh nih Oma. Yoi, asik, sarang atuh ya. Sarang atuh. Kita panggil langsung ini dia Mike Ethan dan The Brothers. Jadi yang paling tua?
Hassel. Hassel juga masih di Thailand? Enggak dong, udah pulang. Udah di Jakarta, oke. Okay. Terus kamu? Terus Snow, ada lagi satu lagi. Terus baru aku, baru... Yang satu lagi siapa? Daniel. Daniel, oke. Okay. Terus ke... Lu kakak berani ngering jelek ya, Mak ya? Cakep semua ya? Kayaknya mukanya mirip-mirip ya, Mak? Mukanya mirip-mirip. Tapi sering ketukar. Si Ayu belum mandi aja gatel ya. Gimana udah mandi? Orang kayak bener. Emang belum mandi lo? Kenalin dong, kalau Mike kan orang udah tahu nih. Ini Mike Ethan. Ini? Aku Reinhardt. Reinhardt. Ini? Aku Nico. Nico? Nico. Tapi kalau Nico mah dia esel banget ya. Iya. Oh iya, Ethan, bener. Ini cetakannya ke atas ya. Iya, ngulang lagi gitu lagi ya. Ke atas lagi ya. Nah, tapi kalau lu tuh jadi kalau di keluarga Onsu itu, ya. Lu paling tua? Lu, jadi lu lagi, Jordi lagi. Sama Anwar, baru apa gimana? Lu paling kecil. Anwar di The Onsu jatuhnya tante. Jadi dari kecil emang Jordi yang ngasuh Anwar. Gitu. Lebih ke Bibi. Ya. Lebih ke ibu asuh ya. Bibi Nurdi. Oke. Nurdi mau kenalan sama siapa? Sama adiknya Mai. Sini. Sini udah Nurdin. Dikasih. Iya, adik aku. Hei, tapi kamu enggak takut kan? Oh, ini ya. Ayo. Ayo. Kakak, ya Allah, orang tuanya kayak gimana ya? Nih, pakai mic gak lo? Party. Jangan, nanti kaget. Jadi party itu maju ke depan, manis. Karena party ini hari terakhir di Brownies. Gak ada! Jadi, kayak mau farewell gitu. Orang belum diumumin, mandi. Ya, keceplosan. Party mau gabung di dunia lain kan? Hey! Horor ya. Baru cerita gitu. Kenalan. Tinggi-tinggi yuk. Banget ya. Halo. Aku Nurdini. Halo. Aku Nurdini ya. Tapi party tuh datang dengan tepat loh. Iya. Sebenarnya ini keluarga lagi nyari tukang cuci, Mak. Tapi bener. Iya, lu ketahuan ya. Bisa nyuci kan? Kalau jagoan gue sih, Tibel, sayang sini nak. Ini. Wen. Udah kenalan, lu pake mic. Jangan kasihan. Tibel mah kalau di ATM tato ada 50 juta mah langsung cantik Tibel mukanya. Kenalan. Pake mic mana? Hei maling, mic gue mana? Maling lagi. Maling. Kesel. Hai, Mike Ethan. Hai. Nama aku Tibel. Mike Ethan deh, Mike Ethan. Kayaknya bukan itu deh. Mike Ethan. Tiga tambahin S. Hai, Mike Ethan. Aku anak bontot di Brownies. Iya, jadi aku anak bontot di Brownies. Nama aku Tibel. Hai, salam kenal ya. Gombalin aku dong. Gombalin. Ayo. Sepatu kamu kelonggaran ya? Kok tahu? Mau enggak aku sumpel pakai cintaku? Hei, cinta lu tisu kering. Ini. Yang ini. Wendy bete, sama lu gitu Wendy bete lah. Diketawa. Gira. Iya. Dia punya hati sama lu, Bel. Dia punya hati sama lu. Kamu mau kenalan? Iya. Lihat aku lihat. Sampai pipinya sampai ke mata, Wen. Pipinya sampai ke mata. Eh, lu tau gak? Besok Tibel, jadi besok cake-nya itu kita gak endorse, tapi Tibel diputerin dia jadi cake gitu, dia. Iya. Dikasih whipped cream ya? Iya. Nah, ayo dari sana mau kenalan nih, lagi ya? Ini kedua, sini. Dua lagi ya. Dua lagi ya. Ya. Aku tengah deh. Oh iya, boleh deh. Jangan dikerubungin cowok-cowok ganteng. Halo. Lo ceritanya bawa handphone tuh mau minta nomor.
foto kali dia mau foto. Kamu mau foto? Iya boleh gak sih? Kalau enggak aku minta nomornya dua-duanya. Lah? kasih nomor. Biar kita bisa WhatsApp-an. Oh oke, okay. Langsung di save ya. Gua kayaknya iya, pernah lihat dia deh. Di mana? Di mana tuh? Di Mangga Besar naik di motor. Ih bener kali. Ada yang nungguin. Kalau pas ada Satpol PP lewat dia perjalan. Jahat banget, sumpah. Itu mah cabe. Ah, iya. Suka sembarangan. Ayo cepetan, belum mau kenalan. Iya, hai aku Tibel. Aku anak bontot di Brownie. Iya, aku Tibel. Aku jadi anak bontot di sini. Salam kenal ya. Jadi sebelum Mbak Nurdin, jadi sesudah Mbak Nurdin, abis itu aku. Iya. Mbak Nurdin maaf nih ya. Ya udah. Udah. Sini. Ayo Mbak. Tuh dipanggil tuh, sini. Udah tuh. Sini. Sini. Ya gua kan enggak tahu kalau pacar lu cemburu. Wen, ya suka gitu orang bisa baper beneran lo, Wen. Udah. Mati sama lu. Sini. Gua kira-kira kalau megang dia ditegur sama KPAI gak sih? Udah. Cuma bercanda kan? Gimana ya kalau beneran juga enggak apa-apa. Wah. Oh, jadi selama ini lo sama gue cuma gimmick. Gue udah bisa ngelupain Annabel, Juwita. Yang semua bentuknya kayak lo. Terus lo sekarang dengan gampangnya mentang-mentang mereka jauh lebih, ya oke mereka lebih ganteng. Tapi aku lebih setia. Aku tuh gak bisa kehilangan kamu. Wendy. Depan biar kelihatan kamera. Wendy mau gini pipinya terus setengah taruh hotdog ya. Oke, silakan duduk. Oke. Nah. Awas. Di, so cantik banget. Oke, mereka adalah. Bentar. Langsung dijemput sama motor. Benar berarti deh. Oh, iya. Lo tau kan, Wen? Jadi, mereka adalah kakak beradik yang tampan. Kita punya fotonya, yuk. Ini dia. Oh, bisa begitu. Kok bisa begitu sih? Keluarga cowok semua. Lagi pas tuh kayak fotonya. Oh, bedanya berapa tahun sih? Dekat bedanya. Setahun, dua tahun. Kalau aku sama yang pertama tuh jauh banget bedanya. Kalau sama Nico doang nih yang paling dekat. Kita beda 3 tahun. Iya. Jadi kamu nih bontot? Aku bontot. Oh. Gua kalau sama kakak gua foto gak pakai baju di air kok jelek ya? Hah? Gak jelek. Pengambilan gambarnya aja. Angle. Iya. Oke. Mukanya kayak manekin ya, cakep ya. Tapi aku paling sering ketukar sama si Reinhardt, paling bontot. Renat. Jadi pernah waktu itu dia lagi jalan di mall nih, terus temanku negor dia, Mike, lo masih apa gitu, terus pas nengok, bukan, sorry ya, katanya gitu. Malah enggak ya, malah dia nggak sadar. Ya? Oh, malah dia nggak sadar, malah dikasih sama si Reinhardt, oh gue bukan Mike, dia bilang kayak gitu. Gue adiknya. Gue adiknya, saking sering ketuker. Tapi kalau kalian juga sama kayak Mike juga, syuting-syuting juga gitu. Iya. Sama. Iya. Baru sih, mereka baru beberapa tahun sih terakhir, baru mulai. Oke, nah waktu itu kalau kalian tuh paling sering liburan bareng kemana? Kita lebih sering ke Bali. Terakhir ke Bali ya. Lebih sering ke Bali sih. Lebih sering ke Bali ya? Soalnya lebih suka. Iya, aku gak ketemu ya. Ya abis kita di itu mulu kali, nasi tempong mulu kali. Gak kemana-mana. Nasi tempong. Makan dulu ya. Bu Indra ya. Bu Indra. Iya, aduh. Dia suka nasi tempong. Gue juga suka. Oke. Nah, tapi kalau kalian bertiga... Ih bingung dong, kalau gue bingung. Iya. Kalau gini bingung tau. Apa tuh? Lu kemana? Naronya diumpetin. Oke. Okay. Lu mah kalau kayak begini bingung tau. Oke, okay, dan kalian kan paling banyak, yang paling banyak pacar siapa? Nih. Oh ya? Ini. Apa nih? Paling banyak pacarnya? Iya. Gonta-ganti terus?
Satu momen dia bisa ada berapa pacar. Wow. Wow. Bahaya nih lah. Wow. Nah, tapi itu nonton berarti. Iya. Dibuka dong. Jadi siapa, tapi siapa yang pernah gak pacaran sama kamu terus tiba-tiba pacaran sama kakak atau adik kamu gitu? Pernah. Tapi gak sampai pacaran. Deket doang. Kayak deket doang. Deket, tapi gak tau ternyata udah pernah kayak deket sama Re. Iya gitu. Jadi kayak, oh ya udah deh gitu. Gak jadi kayak gitu. Kita mah. Hah? Pernah juga ya. Oke, kita reka adegan ya. Ceritanya Mike, Nico dan Reinhardt ini lagi deketin Ruben dan Ayu, nggak ada Ruben. Lagi deketin Ayu dan gombalin Ayu. Nah, kira-kira siapa yang gombalnya paling bagus? Oke, yuk. Siapa dulu? Okay. Dari Nico. Nico dulu deh. Dari empat cara banyak. Waduh, rajanya. Aduh, apa ya? Gombalan nih, gombal kali ya. Iya. Yeah. Gak usah pakai gendang dangdut. Gak gendang dangdut dong. Allah wabar. Ayu. Kagak ngerti banget. Gak support ya. Coba yuk. Dari Reinhardt dulu deh. Kayu. Kakak tahu gak? Jangan manggil kakak, tante. Tante. Oh, aku salah. Ayu aja. Iya kan, dia mah. Dia paling gak suka. Cuma kalau gue tuh pasti akan lebih, ayah, gitu, akan lebih gitu. Emang Ayu yang disuruh, gak boleh ngarang, gak boleh jutek. Oke. Ayo, kita main yuk. Main kemana? Gak jadi deh. Soalnya, kamu gak cocok dimainin, kamu cocoknya diseriusin. Bener gak lu? Bener gak? Apa? Katanya kamu gak cocok dimainin, cocoknya diseriusin. Kena banget. Ada yang kena tuh sama kata-kata itu ya. Siapa? Bukan ke lu, lu mah jangan ke apa-apa ke lu kali. Hah? Iya dong. Next. Korban kedua. Bukannya merah. Nah, ini baru. Tahu dia usia. Kayaknya seumuran ya, Yu. Seumuran ya. Ayo. Apa, Bang? Kamu tahu gak persamaan kamu sama Pramal? Enggak, aku gak tahu apa. Sama-sama bisa melihat masa depan kita. Ya Allah. Oke, Mike. Aku lagi gak dandan. Oke, Mike. Minggir, anak muda lu masih pada gombal-gombal. Nah, ini baru. Abangnya nih itu keras kan? Tangannya. Yuk. Ya? Nikah yuk. Ya ampun ngajak aku nikah, akhirnya aku ada yang nikahin. Kalau orang gede gitu, langsung ngajak kawin, ya kan? Ngajak sama lu. Tadi orang nanya ada yang Wendy. Tanya Wendy dulu. Nanya gua. Lu sendiri coba. Gua mau yang gini, kamu tahu enggak? Gitu. Gua mau yang kayak gini. Ayo lu main aja, gua mau lagi. Kamu tahu enggak? Gak usah ngomong. Jangan gigit, iya. Kok tahu gitu? Gitu, Wen. Kamu tahu enggak? Kamu tukang gali kubur ya? Ah, bapaknya bukan tukang gali kubur. Coba dulu, coba dulu. Enggak, bapaknya baru pensiun. Ya, coba dulu. Emang bapak lu bawa tukang gali kubur ya? Apa? Bapak kamu tukang gali kubur ya? Ulang. Yang bener dong gombalnya. Dari action. Dari protes. Bapak kamu tukang gali kubur ya? Masa bapak gua tukang gali kubur? Gimana ceritanya kalau bapak gua tukang gali kubur? Kalau ngerayu Ayu gini nih, iya. Yuk, kamu tahu gak bedanya sampah sama kamu? Kan beda, bukan persamaan. Kamu tahu gak bedanya sampah sama kamu? Kalau sampah ganggu pemandangan. Kalau aku? Gang rumah lu sempit. Oke. Besok kita merayakan Brownies Forever. Ini ada keseruan Brownies selama 4 tahun ini. Kita lihat tayangannya. Apa nih? Ini dia. Oh, ini dia.
Tar dulu nih. Dari tadi mungkin ada sebagian dari kita yang ketawa. Ayu kayaknya diem aja. Lu kira ini lucu ya? Lu kira bercandaan ya? Kan? Lu udah gue bilang. Gak semua. Gue tadi bilang, lu udah izin belum sama Ayu? Kayaknya, udah sih kak, gitu. Gak usah pakai izin, lu harusnya mikir dong, Par. Lu tuh mikir, ini tuh tayangan wajib apa enggak ditayangin? Nyakitin hati Ayu apa enggak? Enggak, lu kayaknya dong. Senang ya Ayu ngejadi kawin ya? Makanya lu bercandain, lu bikinin parodi gitu ya? Hah? Apaan lu ngeladek-ngeladek gue pakai-pakai payung? Emang lu kata gue Sarimin pakai-pakai payung? Nah, ini justru katanya lagu 11 Januari diciptain karena sebenarnya Kang Arman sering lupa sama tanggal pernikahan. Dia ini antara lupa, emang... cuek kali ya? Kelupaan atau dilupa-lupain? Aduh! Ya Kang, ya, bentar ya. Duh. Hah? Sini orangnya yang ngomong. Dari tadi ngucu mulu. Kayaknya kita jangan nanya-nanya masalah tanggal, masalah kapan. Sensitive yang berhubungan dengan waktu sensitif deh, Ben. Iya. Gak apa-apa, biar seru, yuk. Gimana biar seru sih? Gimana sih kok biar seru? Habis kan kalau ngelihat mereka sweet kan biasa banget kan? Sekarang gua tanya, tanggal nikah lu kapan? 18 April 2010. Pacaran. Pacaran. Ah, 18 kan? April 2009. Siapa bener emang? Dia tiap bulan ngerayain, Kang. Lu? Gak tahu gua tuh. Gua Kamis ke rumah sakit. And then pulang ke rumah. And then? Nah, asam lambung itu kan gak bisa lu bilang besok sembuh atau enggak. Iya. Yeah. Okay. Mendingan daripada kalian susah, gua libur lagi aja Jumat. Gitu. Sabtu minggu ini, jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingetin tetangga kiri kanan juga ya. Saksikan audisi juri Indonesia Mencari Bakat 2021 hanya di Trans TV. Indonesia tunjukkan bakat. Mulai 23 Oktober hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Trans TV.